Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Inlet. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah pesawat televisi. Ini mereknya Sharp Aquos 32 inch. Ini tipenya LC32LE180I. LC32LE180I ya. Dengan kerusakan kalian sudah bisa lihat sendiri, ini lampu indikatornya kedip-kedip seperti ini ya, cuma nyala merah, di remote pun nggak bisa ya. Jadi ini rusak kalau kedip-kedip seperti ini, protek ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka. Bagi teman-teman yang belum gabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Oke, langsung saja saya akan coba buka ya. Jadi kalau rusak kayak gitu, biasanya itu lampu backlight-nya yang bermasalah ya, atau rusak. Itu bisa disebabkan karena dioda ini rusak ataupun lampunya memang sudah rusak ya. Jadi saya akan coba cek dulu dioda ini ya, rusak atau tidak. Ini saya menggunakan tester analog. Skala kali 100 ini ya. Oke, kita langsung saja ukur dioda ini ya, rusak atau tidak, dengan cara prob merah di sini ya, di belakang, prob hitamnya di depan seperti ini. Oh, ternyata nggak konslet ya teman-teman. Oke, fix ini dari lampu PL nya yang rusak. Oke, tinggal kita buka frame depan. Frame depan ini ya yang hitam, kita buka dulu. Saya lepas speaker ini biar nggak ganggu. Untuk kabel AC-nya dilepas saja ya. Kalau sudah seperti ini tinggal dibalik. Nah, kayak gini teman-teman. Kita langsung saja lepas. Nah, kayak gini. Ini ya, harus hati-hati juga. Kalau sulit, bisa kalian pakai congkel, pakai obeng bawahnya. Ya teman-teman, sudah lepas. Ini soketnya dilepas juga. Tadi nggak kerekam. Selepas malah nggak kerekam. Ini seperti biasa di TV Sharp itu. Ini layarnya dilem ya teman-teman. Jadi kita gunakan seperti ini ya, mika, untuk menyongkel bagian samping-sampingnya ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Oke, saya akan coba.
gini ya teman-teman, ini di lem atau double tip ya, jadi nggak bisa langsung diangkat layarnya. Aman ya teman-teman. Nah ini ya, ini double tipnya ya, yang sering lengket. Nah ini, oke sekarang tinggal lepas ininya saja. Nah ini PL-nya teman-teman, kita lepas. Kita bisa cek pakai apometer ya. Untuk PL 3 volt kita menggunakan skala kali 1 ya. Ini karena PL 3 volt dengan cara prok hitam di plusnya ya. Nah kayak gini, ini sudah pasti rusak. Ini juga sama. Nah ini ada yang nyala teman-teman. 1, 2. Oh ini konslet juga. Oke, ini karena rusaknya lebih dari satu, dan kalau satu pun yang rusak otomatis saya ganti semuanya ya teman-teman, karena biasanya kalau nggak ganti semuanya teman-temannya itu pada ikut-ikutan mati ya, jadi alangkah baiknya kita ganti semuanya teman. PL-nya ini saya ambil dulu yang baru. Ini ya teman-teman sudah terpasang dengan baik. Oke sekarang tinggal saya pasang layarnya.
Oke teman-teman, sekarang tinggal kita masuk service mode ya, karena biasanya itu datanya error, maka kita harus masuk service mode untuk mengembalikan data yang error ke semula ya, ke normal, dengan cara menekan tombol input sama power, tekan dan tahan ya seperti ini tombol input, ini power ya. Nah ini tekan secara bersamaan, tekan dan tahan sampai lampu indikator berubah warna jadi merah hijau ya. Oke, sekarang tinggal tekan tombol power sama input secara bersamaan, tekan dan tahan seperti ini. Nah kalau sudah berkedip seperti ini, nah ini ya, ini merah hijau ya, kita tekan atas bawah atas. Nah ini lampu backlightnya sudah menyala ya. Kalau sudah menyala tinggal tekan input, tekan dan tahan sampai lampu indikator ini jadi warna hijau. Nah ini sudah hijau, tinggal dilepas. Kita lihat. Nah ini ya. Oke, kita ke menu lamp error reset ya. Nah ini 5 ya teman-teman, ini 5, kita nolkan dengan cara menekan EEPROM clear ya, klik oke. Ini geser kanan dulu ya, baru tulisan on. Kalau sudah on tinggal klik oke. Ini sudah oke. Sekarang tinggal kita factory init. Ke factory init ya. Itu dengan cara seperti tadi. Seperti masuk service mode ya sebelumnya. Tekan tombol power dan input, tekan dan tahan sampai lampu indikator berubah warna ya, jadi merah hijau. Terus tekan atas bawah atas. Kalau sudah menyala tinggal klik tombol input, tahan sampai kedip sekali ininya, lampu PL nya kita lihat. Atau lampu LED-nya sudah berwarna hijau ya. Nah, otomatis masuk service mode lagi. Putar ya. Ya tadi. Kita cek dulu ya. EEPROM clear-nya. EEPROM clear sudah 0 apa? Oh, ternyata sudah 0 ya ini ya. Oke, karena sudah 0 tinggal kita ke factory init. Nah, ini masih strip-strip ya atau kosong. Kita geser. Nah, ini kalau sudah Asia tinggal klik oke saja ya, teman-teman. Tekan oke. Oke, nah ini sudah oke ya, sudah beres pengeflesannya atau resetnya ya, tinggal dicabut. Kita coba, ini merah ya, kita on kan. Oke, nyala teman-teman. Mantap.
otomatis ke menu sebelumnya ya ini ya. Oke, sekarang tinggal ditutup. Udah lima, sini lima.